Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita. Ini merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi panel listrik dan juga mereka lagi mengembangkan nih tentang produksi panel surya. Karena melihat masa depan daripada energi baru terbarukan yang cukup cerah untuk beberapa tahun ke depan ya. Bahkan beberapa puluh tahun ke depan, karena setiap negara, setiap pemerintah juga lagi menggencar-gencarkan sumber energi dari energi baru terbarukan. Ya, termasuk surya, panel surya yang lagi digencar-gencarkan juga perusahaan yang satu ini. Yuk mari kita bahas perusahaan ini, Semacom Integrated Tbk dengan kode emiten SEMA atau kita panggil aja SEMA. Mereka juga baru listing loh, tanggal 10 Januari tahun 2022, itu berarti masih belum genap setahun mereka listingnya ya, masih hangat-hangat nih. Dan juga prospek yang mereka tekuni, ya bidang usaha yang mereka tekuni ini juga cukup masih hangat, karena mereka bergerak di bidang energi baru terbarukan. Nah ini juga tentu saja akan menjadi masa depan ya. Langsung aja kita lah bahas masa depan dan juga sedikit tentang sejarah dari perusahaan ini. Jadi mereka didirikan pada tahun 2009, jadi bisa dibilang masih perusahaan yang masih bisa awal-awal bertumbuh nih ya. Dikenal sebagai Semacom, salah satu produsen switchgear dan switchboard terkemuka di Indonesia. Mereka ini merupakan mitra dari dua perusahaan yang cukup terkenal ya, bisa kita lihat di sini. Mereka merupakan mitra teknologi Siemens sejak 2009 dan menjadi mitra bisnis Hyundai Electric sejak 2018. Memproduksi switchboard khusus ya. Sekarang menyiapkan tingkat produsen panel baru berikutnya yaitu Golden Light Group sebagai perusahaan induk. Nah, jadi bisa dibilang prospek mereka ini cukup bagus ya, karena listrik itu kan dibutuhkan oleh orang banyak. Sumber yang sangat dibutuhkan untuk setiap kebutuhan kita, pekerjaan kita, dan lain-lain. Jadi untuk prospeknya sih oke-oke aja. Selanjutnya kita akan melihat sedikit tentang berita mereka ini ya. Jadi mereka itu siap gali ceruk pasar energi baru terbarukan yang tengah bertumbuh, karena pemerintah juga sangat mengejar-gencarkannya ya. Perkembangan perekonomian Indonesia yang akan semakin ekspansif, di mana mereka menargetkan net zero emission di tahun 2060. Itu berarti sekitar masih ada 38 tahun gitulah ya. Melihat arah kebijakan pemerintah Indonesia mencatat pencapaian proporsi energi baru terbarukan ditargetkan akan mampu mencapai 23% pada tahun 2025. Itu berarti 3 tahun lagi. Yap, dekat-dekat lagi ya. Dan juga ada beberapa program pemerintah diantaranya energi baru terbarukan surya menjadi urutan pertama dalam pemenuhan energi, karena kita tahu sendiri Indonesia kan luas banget tuh, berbagai pulau. Jadi kalau mereka memiliki wilayah yang luas, maka apalagi posisi Indonesia yang berada di itu ya khatulistiwa ya, berarti sangat kaya akan sinar matahari. Jadi itu kenapa pemerintah juga menaruh sumber dari surya itu nomor satu untuk sumber energi ya, karena memang berpotensi banget sebesar 207,8 gigawatt. Potensi tersebut menjadi bagian dalam rencana induk pembangunan nasional ya, industri nasional 2015 sampai 2035, di mana kebutuhan energi listrik untuk industri pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 456 ribu gigawatt. Gitu ya. Ini antara koma atau titik sih. Ya, gitu-gitulah. Jadi direktur utama SEMA yaitu Rudi Intan mengatakan hal ini merupakan ceruk yang tengah dibidik perseroan dengan prospek pasar yang semakin menjanjikan. Ya, apalagi mereka juga dapat memenuhi kebutuhan tersebut di antaranya komponen inverter dan baterai. Ya, prospeknya cukup cerah. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana Semacom Global Mandiri memegang 66,82%. Lalu porsi masyarakat 25,76%. Ini sih aman. Untuk pemegang sahamnya juga aman-aman aja ya. Enggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan. Aman. Selanjutnya kita lihat dulu laporan keuangannya ya. Kita download dulu yang punya SEMA. Kita ketik SEMA. Lalu kita cari yang kuartal kedua, karena udah update ya dia ya. Tinggal kita download aja. Lalu kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya. Untuk mata uang pelaporannya ya, dia dalam bentuk rupiah pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali lagi. Kita lihat laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 3,5 miliar. Yep, PER yang didapat 29 kali, udah mahal ya. Likuiditasnya cukup oke, kita coba cek. Aset lancar 192 miliar, liabilitas jangka pendek 77 miliar. Masih lebih gede aset lancarnya. Untuk transaksi harian 527 juta ini masih cukup kecil sih. Meskipun posisi publik cukup gede,
Tapi sepertinya karena market cap-nya yang masih belum 1 triliun ke atas, masa berarti masa transaksinya, besar transaksinya nggak terlalu gede juga. Tapi kalau ditanya apakah prospeknya cerah, cerah sih. Tapi kalau dibilang soal fundamentalnya, apakah valuasinya udah cukup murah, masih cukup mahal bagi saya ya. Kalau PER-nya bisa 10 kali ke bawah, bisa dipertimbangkan tuh. Jadi teman-teman, apakah ada referensi untuk perusahaan yang bergerak di bidang listrik ini juga? Banyak ya. Teman-teman maunya apa nih? Supplier batubara yang untuk listrik juga, atau yang bergerak di bidang produsen kendaraan listrik? Nah, ini ada ini juga nih. Wow, aku berharap dia cepat naik ya. Jadi hari ini ya sekilas info ya. Market cukup ada perlawanan, jadi ada mantul dikit IHSG ya, setelah sempat jatuh tadi pagi. Sekarang di sesi kedua dia cukup naik kencang. Yap. Jadi silakan dipilih teman-teman, di dalam watchlist saya itu ada yang menjadi produsen listrik, ada juga yang memproduksi kendaraan listrik. Nah, silakan dipilih aja. Tapi kalau untuk SMA ini saya belum terlalu recommended sih, karena masih mahal PR-nya. Jadi kita aja pembahasan tentang SMA yang bergerak di bidang produsen panel listrik dan juga akan segera menjadi produsen panel surya yang cukup mumpuni. Semoga saja cepat ya. Gitu aja, dan saya tutup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.